Masa why? Why? Okay, Gosila. Yaksilu. Yaksilu. Yaksil. 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 Apa dia? Yaksil. Yaksil. Okay, di sini, okay, apa yang anda ceritakan pasal ni? Kita tahu lepas tahun hujan, dia tak ada bawah kan? Dan kalau dia, apa, dia tak, okay. Di sini, kita belajar maf'ul umbi dia apa? Yang kena buat, dia mansub. Mansub, atas. Dia mansub kan? Okay. Di sini kan ada kalimah pertama idza kumtu, jika kamu bangun kan semua untuk solat. Kumtu qama yaqumu qama yaqumu okey idza kumtum ila solat, jika kamu bangun untuk solat. Faghsilu, maka cuci. Iksil, maksudnya kita bina jamak ni faghsilu, kita belum belajar bab ni, tapi faghsilu maksudnya cucilah kamu semua wujuh. Wajah kamu. Wajah. Wujud ialah jamak untuk wajah. Jadi basuhlah wajah-wajah kamu. Wa aydiyakum. Dan dia jamak untuk tangan. Tangan-tangan kamu. Ilal marafiqi. Siku. Jadi wamsahu. Dan sapulah. Kalimah wamsahu selalu datang dengan kalimah hafunjam. Ada certain kalimah. Saya apa certain fi'il datang dengan kaf hujjah. Wamsahu bi. Bi u sikum. Sikum. Wa au julakum ilal ka'bah. Ankle fat. Wa au julakum dan kaki-kaki kamu hingga ke ankle. Okey, sekarang apa maksudnya? Siapa nak ceritakan? Basuh apa? Basuh muka dan tangan. Hingga ke elbow. Jadi lepas tu sapu kepala kaki hingga ke ankle. Kaki sapu ke basuh? Sapu lah. Sapu lah. Sapu. Sapu. Siapa cakap sapu? Wamsahu. Okay, kaki. Siapa cakap sapu? Siapa cakap basuh? Basuh lah. Basuh lah. Kenapa dia cakap basuh? Kalau kita ikut kira ni, ada kira lain lah, dalam kira ni. Okay. Kenapa dia basuh? Pasal dia wang sahu, dia usiku. Apa harus dilakukan? Lah. Ahsan tak ya, Syekh? Syekh Ismail. Kerana kalimah wang sahu, dia datang dengan kalimah B. Jadi kepala kita, kita sapu kepala kita, kita tak basuh kepala kita. Kita sapu kepala kita. Tapi kaki... Sapu ke basuh? Basuh. Pasal dia datang pada kalimah faghsil. Dia mansuh. Ini tricky sih Ustaz. Sebab itu bahasa Arab, dia tak kira mana tu. Tapi ni, dia punya fi'il, dia punya ini datang kembali kepada fi'il ini. Yang ini, untuk fi'il ini. Melainkan kalau orang cakap wa'arjuh likum, baru masuknya kaki. Oh, the indication is mansuh. Tu yang pandai atas tu. Ya, yeah, saya. Arjulah, kau maknanya apa? Kamu basuh kepala kamu. Basuh kaki kamu. Jadi kepala itu kaki, kepala cuma sapu je. Tapi kalau kepala, kalau kaki basuh juga. Mereka kalau nak baca wa'arjulikum, baru maksudnya apa? Sapu je. Arju kaki.
Okey, tak apa, kita ambilkan ni dulu. Okay. Itu nama kita pada kali. Ah, jadi tapi betul. Tapi ada is there such thing kalau arginicum ada? Ada. Hmm. Oh, something new sini kita belajar. Okey. Sebab itu dari bab bab wudu ni ini ialah apa untuk apa? Ini adalah the basic of wudu lah. Ustaz, sorry Ustaz, repeat sekali Ustaz. Okey. Wa ghsilu fi'l kasala basuh. Basuh apa? Basuh wajah kamu, tangan kamu dan sebagainya. Tapi kalimah wamsahu fi'il wamsahu dia selalu datang masahani, dia selalu datang dengan kalimah bi. Macam kalimah banyak kalimah seperti nazara ila. Setiap ada kalimah ila. Zahaba ila. Okey. Jadi ini kalimah-kalimah ni daripada keluar dia afuja. Dia kalau masaha dia wamsaha, wamsahu bi. Ada kalimah B sini kan? Oh, jadi indication dia B jugalah ni. B, maksudnya ni ialah hafunjab. Basuh dengan apa? Basuh kepala kamu. Wam sahu kita perlu datang dengan B. Dia wam sahu B. Siku. Siku. Kalau dia cakap sapu, dia punya B tu, efek dia lam tu jadi bawah jugalah D. Kalau anda cakap kaki kena sapu juga, jadi wa'al juliku. Anda tak cakap wa'al julaku. Okay. Ini cuma bonus dia. Jadi wa julaku. Sebab itu tanda-tanda ni mainkan peranan mana untuk pergi. Kalau kita tengok sebab itu every tanda ni dia dia ending of the part ni dia tunjukkan dia punya wazifa, dia punya apa? Tugas dia. Dia tugas apa? Maksudnya tugas untuk fi'il mana, tugas untuk apa dan sebagainya. Jadi tugas di sini dia apa? Dia bukan untuk apa? Dia bukan untuk disapu tetapi untuk di basuh. Dan inilah jumhur ulama. Eh katakan kena wa'al julakum. Okey, lepas tu datang dari lataif. Kalau gitu kenapa tak tulis? Sedangkan fa'al silu wujuhakum wa'aidikum ila marafiq wa'al julakum sebab wamsahu bi ru'usikum. Apakah dia punya? Tertib. Tertib itu ahsan tak? Lepas tu ulama dapat apa? Ambil daripada ni lah tertib lah salah satu daripada apa? Rukun. Rukun daripada wudu. Masalah dia kena ikut dia betul tip. Tapi ini bukan bermakna tu, tapi ini untuk basuh juga. Masya-Allah. Ahsantah. Okey, jadi boleh balik sekarang. Masya-Allah.